Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam. Bahkan kita berangkat anak kita sedang tidur, ya kita pulang anak kita sudah tidur, sampai anak kita tidak tahu aktivitas orang tuanya. Ya, kemudian dengan mudahnya kita mengatakan yang penting mereka sudah saya sekolahkan, mendatangkan guru. Tidak cukup dengan itu. Anak kita itu pada saat dilahirkan taubahnya bagaikan selembar kertas putih yang akan dilukis oleh kedua orang tuanya. Apakah dengan catatan-catatan baik, gambar-gambar yang baik, atau hanya coretan-coretan yang tidak bermanfaat sehingga ya tidak enak dipandang, bahkan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Na'udzubillahi min dzalik. Ini amanah Allah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai anak-anak kita.